Yakobus pasal 3 ayat 1 berbunyi bahwa saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru akan dihakimi menurut ukuran dan lembaga. Maka teman-teman, baik, jadi saya akan jelaskan susunan gramatika. Baik, saudara-saudara sebagai subjek satu, janganlah sebagai adverbia, banyak orang di antara kamu sebagai subjek kedua. Subjek kedua, yang mau menjadi guru sebagai, yang mau menjadi sebagai predikat atau kata kerja. Guru sebagai objek, sebab sebagai konjungsi. Kita sebagai subjek ketiga, tahu sebagai predikat atau kata kerja. Ikut bahwa sebagai konjungsi, sebagai preposisi, sebagai kata depan. Guru akan sebagai objek, dihakimi sebagai subjek keempat, menurut ukuran sebagai predikat atau kata kerja. Ukuran disebut juga subjek kelima, yang lebih berat sebagai predikat atau kata kerja. Nah, lanjut lagi. Banyak orang yang diantara kamu sebagai mau menjadi guru sebagai kelausa pertama. Sebab kita tahu sebagai kelausa kedua. Dihakimi menurut ukuran sebagai kelausa ketiga. Bukan guru akan dihakimi. Ya, guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat itu kelausa tiga ya. Jadi tidak ada kelausa empat. Kelausa empatnya hilang. Itu jadi satu kelausa tiga ya. Ini jadi satu kelausa tiga. Maka kalimat yang saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu ini sebagai induk kalimat karena kata depannya kata benar. Baik, berikut yang bahwa sebagai guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, ini sebagai anak kalimat karena kata depannya kata konjungsi. Baik, dan juga lanjut, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu ini sebagai kalimat majemuk setara, hubungan sebab akibat. Sedangkan bahwa sebagai guru akan dihakimi menurut ukuran dan lebih berat, ini sebagai jenis kalimat, kalimat majemuk bertingkat, hubungan penjelasan. Baik, jadi kalimat yang tersusun ini masuk di jenis kalimat, kalimat majemuk campuran. Iya. Kenapa disebut kalimat majemuk campuran, Pak Kemilos Hilapok, Bapak Guru Kemilos Hilapok? Karena kalimat terdapat di konjungsi bahwa, iya. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat majemuk campuran. Iya. Konjungsi bahwa ya, selain iya. Karena konjungsi ada apa lagi? Terdiri dari gabungan. Dua kalimat majemuk yang berbeda jenis ya, jenis setara dengan jenis bertingkat, dan terdiri juga dari tiga klausa. Oke, terima kasih banyak. Tetap cinta belajar, Pak Kemilus Hilapok, jadi guru yang benar-benar berkualitas untuk membangun kampung di mana? Tailarek. Tailarek ya. Oke, terima kasih banyak.